KKN. Sejarah ada buatin, sahabat, tabi'in. Bahkan sebelum tahun 400 ini kan, sebelum muncul Ibnu Taimiyah, tabarruken tok perkara biasa. Bani urusan akidah. Kula menjurakin atau beri nasihat kesampian, mun iti fi ba'da mujakin tabarruk kafir syirik cek tertipu. Anika melawan napa pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak mentap-tap tok sejajin atau tabarruk. Sejajin atau tabarruk. Bahkan Ibnu Taimiyah tibi. Ibnu Taimiyah tibi. Silakan kala mujakin tabarruken tok perkara akidah. Anika sanna seda ternyata kelam pinikin tok bi santren ege bayi musir penyakit nang sabar. Allahumma shalli ala Muhammad. Kelampir yang tadi badak kita Imam Syafi'i atabarruk dak kaos santren Imam Ahmad bin Hanbal sapo na mimpi kajeng nepi ke bala ada santren baangan Ahmad bin Hanbal pake bendera na tengkinung kiamat kana ajuakin agama pangeran. Ternyata Ibn Hanbal beliin kaos dari mah di Imam Syafi'i peres dak aing yenom ekilir ke santri-santri selain Imam Syafi'i Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya menabi taksi kalian tu ngangkui akad penapa? Okay. Taksi kian tu seharusnya akadnya majari ada. Kengalang ki barang saya lakar kila manfaat ijarah kian tu kudu majari ada menora akad napa akad se mutama dalam kita fikih pada kepi se alakar manfaat yang termasuk boleh sampaikan konten neka akad ijarah barang se ekol le manfaat tadi sampaikan oleh manfaat taksi numpak di stung kenangan dak kenan lain mungkin okay. Dan kecukan oleh konten akeme ngala aing lo bisa yokor nika lo bisa yokor kalaban ukuran mungkin okay. Lo bisa yokor kalaban ukuran berapa celoan sampaian masuk dak WC bajar berapa. Nah, setiap orang kadang pita nyelong. Makanya saya lakar kira, lo bisa ya. Kau dari kecukan taksi. Yang karena bangkalan di kebang. Ongkos misalnya yang telah ibu. Saya tojuk kan, toh bisa jadi lo pada. Atung tojuk nenggil, atung tojuk nyaman di tengah. Lainan. Dan ini kecukan orang yang masuk ke WC. Ponten dan semacam. Dan ini kebiasaan di syariat. Ini akan ijarah, pakun pejari ada. Berapa? Saya boleh beratus, 2000, 3000. Namun kenapa semakin karena kentok termasuk barang saya lakar kila lampuan ma'ruf ban berjalan dalam adat kebiasaan maka ini termasuk akad ibahah dari si motor abendengakin kula bi sampan numpak ban ngompreng motor kula bi sampan masuk abendengakin pejer pesen kaya itu maka lo keker di ijarah insyaallah ini masuk akad ibahah saya oleh akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor. Apa napa lafal jilalah, lafal Allah ya Al-Qur'an me edo miren mufrad mudzakkar ghaib. Orang laki situ. Akatikul huwallahu ahad. Nyon penjelasan. Motor sebab kok. Okay. Lafal Allah kentok karena lafal ada tak ngerti di sini. Allah kentok ilmu dhamir, ilmu lafalah, ilmu fi'il, ilmu marji dhamir mudzakkar laki. Ana apa mi sifatin atau lafalakin kalaban lafal laki dalam Al-Quran Allah mungkin okay. Sifat asmaul husna boleh al-alim atau al-qadir lain kata al-qadiratu bani lafal muannas ana apa karena lafal Allah ada tetengar taknis ada tak taknis ada alif taknis benne berarti Allah laki benne laki bini kentok bini sifat pangeran sifat makhluk cak sampai ada Allah malaikat bin lo ning kocak laki bini malaikat la yusufu bitarkir wa ta'nis malaikat ada jenis laki bini makan kan ada jenis laki bini lo foto akabin lo ketua nak foto turunan ban semacam karena ada laki bini sebenarnya laki bini kentok sepalu akabin ban nak foto keluar turun temurun. Jadi Allah lo bisa sifatin laki, lo bisa sifatin bini. Amma lafal min Quran ni mudzakkar kapi karena lafal Allah ada lafal ada tanda taknis mungkin menurut ilmu nahwu. Ada tak taknis, ada lafal taknis. Jadi kita lakar secara ilmu nahwu, ibrin lafal mudzakkar. Qul huwallahu. Lo kocak qul hiyallahu ah. Tapi huwallahu ahad karena lafal mudzakkar bani berarti Allah laki karena laki ban bini sifat pengiran okay. Bisa kocak Allah laki bini gitu okay.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita matur katipun apa tata keraman doa seterro lekase esem badanin atau selangkung banyak doa kita mungkin diambil para ulama andik waktu, andik tempat, andik situasi dan kondisi. Andik waktu, andik tempat, andik situasi dan kondisi. Waktu namun paling tepat, sajian tepat, sajian tandes. Boleh juga tempat namun tepat, sajian tandes mustajab. Dari kecukan cara lafalah gaduan lafalah kita mun sajian semak ngalem sajian banyak sing ngalem de Allah semoci de Allah sajian ka Arab apa boleh ngakui lafal-lafal kajeng nabi ngakui lafal-lafal para ulama ngakui lafal-lafal para aulia doa-doa orang-orang soleh ini ke boleh cukan namun tata krama si paling penting dalam doa apa abain bahasa Indonesia doa neka hajat tunya hajat neka situ napa situ badan aja se barang selaknat pangeran dari barang haram dari barang mabuk dan semacam kajeng nepi to man ada boleh tung hadis dalam masih sembahan Nabi Allah orang yang kata nang adu ada pangeran Allah 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 tapi ternyata seikakan haram seyanum haram tabung se haram badan akhiri kala bandara kesehatan kesehatan dan apa kesehatan darana mangkat dari perkara se haram fa anna istajabulah dan masih mustajab. Jadi pertama paling penting, sajian bersih badan sampean. Sajian bersih atene sampean. Dua, bersih badan, bersih atene. Jangan banyak dua, gana kretek langsung. Gana kretek. Nek boleh ben terakhir boleh juga sebagian dari sir. Okay. Sirrul mustajab, okay. Sirrul mujabin dakwah. Dabun ulama rahasia nak mak ulama rengul di mustajab doa napa? Cak fokus dak barang saya ke doa. Tepang doa pikiran kak jin tok cak fokus dak ke motor saya penta, dak pes saya penta, dak ke rezeki saya penta, tapi fokus dak tanang saya yang kak ke pangeran. Dabun para ulama rahasia doa napa? Arsa fakir dak pangeran ni kan. Lagi bi Allah mungkin tok ikut lebih sampian, sampian ibri selebih banyak di pangeran. Minta mobil situ, cak pikir mobil gitu. Cak pikir mobil, pikir pangeran dan kuda dekat ala cek miskin. Nampakin kemiskinan dan keputuan. Kehacatan dan kefakiran dan keajunan. Ini kisah pikir terus. Dan ini kemungkinan di pangeran, everything selebih. Selebih dari kenapa saya pentah, tapi aku lebih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Gerto matur katip kenapa hukuma anak nyiom sokona yang sepona karena ngamri barokah. Tuan apa? Seperti boleh niat sujud. Seperti yang boleh niat sujud. Muna sujud kan tuh haram. Ban menabi niat. Madi akin. Kamul jenar yang sepua sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Murtad. Amma mungkin nyom sokona. Nika mungkin. Ulama banyak saya ada bagian. Mungkin aruku. Aneka makrob. Muna sujud. Mungkin sampai nunduk sampai anu. Nika khilaf ulama. Baru ulama ada bagian haram. Mungkin. Namun kalau sampai murtad. Selama tidak. Mungkin. Selama tidak. Niat nyempa. Namun banyak sebagian ulama kentok. Okey, lo sampai ada haram. Okey, seperti yang sampai nyoprek niat barokah. Okey, lembak toman pada sahabat tabu dari luar negeri. Ternyata ngetelak. Okey, orang-orang kafir nek sujud dak ke mak ulama, dak pastor ban semacam. Sehingga sahabat kentok langsung. Sanda pada Madinah langsung nyom paten kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi langsung. Apa cia kanjeng Nabi? Lo oleh orang Islam dak sujud nang dalam agama Islam, sujud manusia dak ke manusia. Okey. Tapi kena fikir ada bubang murtad mujah syahadat putat. Bang haram kau tak dapat putat. Kena fikir ngelang-ngelang biasa. Makan ulama kita mungkin lakar dak ke orang mungkin sampian. Saya lakar kena napa dak ke ulama dak ke orang dak ke orang sepuh dan semacam perkesokan dak. Karena baris sebagai ulama lo kesokan ni jom sokan ni. Mong mungkin sebagian ulama lo kesokan jom sokan. Namun mungkin sekejalan nang dalam pan-pan masyayikh tukur dan kula ban panjenengan okey karinto sebagian kosokan jam benar alhamdulillah dan kula pan-pan kali nyom patena huru-huru dan kula masuk saya matur kisah stong ki odi semakin okey ban neka cukan bersana tegap fi pada bersana tan nyom sokona kuru karinto
mungkin aku boleh cuan nyam sokona nak penyam sokona ring sepo mana bi lakar ke lo sampai tengkan apa bi orang asojud misal yang kak sokona yang kak sokon kengki ombi nak pot entak niat tabarruk bagalo apa tabarruk kentok saya ngak tabarruk kentok bani bab akidah ngamri berokan apa yang saya lakar ke emul jakin bi Allah anika bani bab akidah nika bab halal haram khilaf ulama napa ulia tabarruk nang pun tanamong akidah al-sunnah wal jamaah anika engki ngul yakin tabarruk kajeng nepi kajeng nepi ngacirin tabarruk sahabat atau baruk dak kajeng nepi sahabat bahkan atau baruk dak kepada sahabat tabiin atau baruk dak ka sahabat baru san datang situng ulama nyamani Ibnu Taimiyah bab ngamri baroka ka dinto pas esabe dak bab syirik sengak neka ngi apiten khilaf ijma ulama al-sunnah wal jamaah nang dalam zaman-zaman lamba bahkan di zaman sahabat atau baruk kapi. Okay. Nyom dak kepada saya mulja akhir. Nyom dak dalam patah lulus ulama. Nyom dak sejajan ulama. Nyom dak kepada ujung ulama. Nyom dak astana ulama. Nyom dak sokon ulama. Nyom dak batas teman laku ulama. Nyom dak ke buku dan kitab ulama. Quran. Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan menjurakin Abdullah bin Umar sahabat membaca Quran yang pel ekiom. Tabarruk memberi barokah. Nanti berokah kita ngambil berokah bani urusan bab akidah. Namun sebagian kelompok semakin saya kocak salafi ya wahabi. Ada ke pas amur tatakin orang yang segala berokah dekat lain kajeng nabi. Neka salah faham kengen sejarah ada buakin sahabat tabiin bahkan sebelum tahun 400 neka sebelum muncul Ibnu Taimiyah tabarruk kentok perkara biasa. Bani urusan akidah. Kula menjurakin atau beri nasihat kesampian mon itu fiba dengan jakin tabarruk tabarruk kafir syirik cak tertipu anika melawan apa pendapat ahlus sunnah wal jamaah banyak yang tapi tapi entok sejajar atau tabarruk sejajar atau tabarruk bahkan Ibnu Taimiyah TV silakan kula ngucakin tabarruk entok perkara akidah anika sanna seda ternyata kelampin kita bisa santren eka bayi musir penyakit nang sabar Allahumma sholli ala Muhammad kelampin yang tadi badak kita Imam Syafi'i atau baruk dah kau santren Imam Ahmad bin Hanbal siapa nak mimpi kajeng nepi kebala ada santren bangat Ahmad bin Hanbal pakai bendera na tengkin kiamat karena ajuakin agama pangeran ternyata Ibnu Hanbal beriin kau sudah lemah Imam Syafi'i, peres dak aing, yenom, ekilir ke santri-santri selain. Imam Syafi'i, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atabarruk dak Imam Ahmad bin Hanbal, aman ya Imam Ahmad bin Hanbal santrena. Bani kuruna nak santren. Ibab tabarruk nek mun niat tabarruk tu ana. Sero oleh mun dak nyempa. Nyom dak kepatena engke. Wal hasil kentok nek saya maksud. Mama, Allahumma kalaban barang-barang ketak, barang-barang kotor, barang-barang najis. Amamun, kibar sebagian kadang ada orang yang om keminam buk, mereka pon loper juga. Karena barang najis kentok haram mereka kan, pak. Mungkin apa mereka kan budak kentok melakar kelak lo langsung sejen, bentar ada barlon haram. Nah, apa dia sampai ya, om? Makian dengan buk lo leh.